Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lokasi Masjid 6 Syuhada di Kampung Tajur RT 06 RW 04 Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dan ini sudah mencapai lantai 2, sudah 14 tiang. Tinggal nanti ujung-ujung tiang itu digabungkan dengan cor-coran lagi sebanyak besting gantung masing-masing 3 meter sebanyak 22 buah. Setelah itu terpasang 22 buah, baru dibuatkan kerangka besi baja ringan untuk menyangga genteng Jatiwangi. Jadi tidak didak lagi, tidak dicor lagi, tapi langsung diberikan baja ringan, kerangka baja ringan untuk tempat genteng, mungkin berbentuk limas ya. Dan ini pembangunan ini dengan izin Allah dimudahkan, dan juga donasi dari para donatur di 5 benua ya. Selama 4 semester sejak tanggal 2 Agustus dicanangkan dan mulai pembangunan 4 Agustus 2021. Dan sekarang mau menjelang Agustus 2023, jadi 4 semester dan sudah menghabiskan dana 400 juta atau tepatnya 393 juta rupiah di luar tanah wakaf yang diwakafkan oleh Bapak Haji Prama Arta. Jadi di luar tanah wakaf, harga tanah wakaf untuk bangunannya dari pondasi cakar ayam sampai lantai atas itu menghabiskan dana sekitar hampir 400 juta. Dan insya Allah satu semester lagi, 6 bulan lagi, atau satu semester lagi masjid ini insya Allah lengkap ya, artinya bisa sempurna dengan izin Allah. Dan lantai pertama sudah selesai dengan pintu ya, pintu senilai 12 juta dan 12 juta. Sementara jalanan sepanjang 40 meter, lebarnya 1,5 meter, donasi dari Bapak Haji Haryanto dari Kerobokan. Sementara pintu dari Ibu Murni Ningsih dari Surabaya. Dan kita doakan semua donatur di 5 benua, yang besar, yang kecil, yang banyak yang tidak mau disebut namanya, kita doakan moga-moga Allah menganugerahkan ya, pahala yang berlipat ganda kepada para donatur yang terlibat bagi pembangunan Masjid 6 Syuhada. Dan tentu kita termotivasi oleh ucapan Rasulullah, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu jannah mitslah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sudah di launching tanggal 15 Mei 2023 oleh para donatur dan
kepala desa. Insyaallah Masjid Namsu sudah selesai, lantai 2 kita akan bebaskan tanah 150 meter untuk perluasan Masjid Namsu dengan tanah 1 meter senilai 1 juta setengah. Insyaallah dengan izin Allah, semoga-moga ya, kami doakan penonton pesantren Bojolali selalu sehat ya. Sehat adalah nikmat yang besar dari Allah. Amin, amin. Jalan Allah. Ini Masjid Namsu Hada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, 700, Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Namsu Hada, ngapa namanya Masjid Namsu Hada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita apa tuh, nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Namsu Hada ya. Namsu Hada dipasang di sini. Namsu Hada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya Allah. Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini. Langsung dari Masjid Namsu Hada. Masya Allah. Dalam-dalam lihat lah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya.